Kita akan bahas ini dalam 3 kali ulangan matematika. Ulangan pertama ditambah ulangan kedua ditambah ulangan ketiga. Nah, seorang murid mendapatkan nilai ini. Berapakah nilai harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempatnya? Tambah ulangan keempat, ya. Agar kalau dibagi 4, ini rata-ratanya adalah 70. Langsung saja dimasukkan 64 tambah 67 tambah 66 tambah ulangan keempat, ya. 4 ini dikalikan silang ke sini. 4 kali 7 adalah 28. Jadi 280. Ya. Terus kita tambahkan, ya. Di sini ada 64 ditambah 67 ditambah 66, ya, ini akan menghasilkan 197. Ditambah ulangan keempat adalah 280. Jadi ulangan keempatnya tinggal ngurangi, ya, 280 dikurangi 197, seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah 83. Yang B yang benar.